Saya ada Idrawani dan saya faham, saya tahu yang kita sedang melalui saat yang getir dan sukar sekarang ini, bukan saja di negara kita tapi juga seluruh dunia kerana pandemik COVID-19. Dan mungkin kita dah biasa mendengar slogan ataupun hashtag yang sama setiap hari, just stay at home. But it is what it is. Dan inilah satu-satu cara untuk kita menyelamatkan dunia. Just stay at home. As simple as that. Okay? Bak kata hashtag lah, kita jaga kita kan. Tapi orang kata kalau kita stay at home tapi tak jaga kebersihan pun tak guna juga. Sebab itulah, kalaulah seandainya anda kena keluar juga untuk beli groceries ataupun cuk duit dan sebagainya, tolong ingat beberapa perkara. Satu, social distancing dengan orang lain 1 meter. Kedua, bila balik rumah tu basuh tangan 2 saat sekurang-kurangnya. Ataupun kalau anda dah pegang benda-benda asing, katakan trolis ke, butang lift ataupun eskalator, jangan lupa untuk sanitize tangan anda. Okay? Sebab kita nak jaga kebersihan diri kita untuk kesihatan orang-orang tersayang di sekeliling kita. Dan seterusnya, jangan cepat percaya pada benda-benda yang masih lagi belum sahih, yang masih lagi belum tahu kebenarannya, ataupun dengan erti kata lain, yang masih lagi palsu. Baca boleh, jangan percaya, jangan tularkan. Simple as that. Okay? Dan satu lagi saya sarankan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga kesihatan mental kita. Okay? Boleh tahu pasal statistik, boleh tahu pasal perkembangan COVID-19. Tapi dalam masa sama, jangan terlalu paranoid. Jangan fikirkan sangat. Alright? Kita kena relax dan kita jangan panik. Seboleh-bolehnya, kita tak nak jadi statistik, tapi dalam masa sama, kita nak vigilant, tapi jangan terlalu paranoid.